Itulah yang diminta saya kajian malam ini. Wakaf. Ya wakaf. Saya tanya Pak, Universitas Al-Azhar itu sudah berapa tahun? 80 tahun, 3 tahun. Tidak. Sudah lebih 1000 tahun. Kalau enggak salah, kita coba cari data itu berapa tahun ini, Bapak dan Ibu. Ini masih ada waktu yang untuk melihat. Ya. Tapi kalau ada yang fokus, bisa dilihat dari Bapak. Pak benar itu. Ya banyak sekali ini sudah lebih pak 1000 tahun. Jadi pertanyaan saya, orang yang mewakafkan tanahnya lalu menjadi Universitas Al Azhar yang melahirkan ulama nasional dan internasional, berarti menghalangkan dia sholat di mana boleh datang pada itu. Masa Bapak gak mau berwakaf? Yang punya rumah yang gelap-gelap ini ada yang datang ini, Pak? Ada. Belum ada lagi. Mau nama apa? Kasihan ini, Pak. Sahabat saya yang punya rumah ini. Saya kalau sama wakil itu bersahabat aja saya semua. Kalau dia meninggal dunia, gak dapat apa-apa. Dan orang gak semangat untuk jadi orang kaya. Kenapa gak semangat jadi orang kaya? Hisabnya berat. Dari mana dan untuk apa? Tapi kalau wakaf, tenang. Itu Bapak ditos sama malaikat ribuan. Mantap. Itu versi saya aja. Bapak benar. Rumah minta Bapak itu sebelum meninggal Bapak wakafkan. Itu kan sekarang jadi tafsir Quran. Mereka lagi murojaah. Itu jadi rumah imam. Imam yang melahirkan generasi Quran. Terus. Atau Bapak lebih cenderung untuk wakaf produktif. Disewakan saja. Kan bangga juga tinggal di rumah panorama itu. Ustaz ini di mana tinggal? Rumah panorama. Wow. Hebat Ustaz ya. Tapi yang saya ya sewa dekat masyarakat itu. Tapi jadilah uang sewa itu saya pun bayarkan ke nazirnya, ya, yang mengelola harta benda wakaf itu. Lalu dipakai untuk gaji imam, operasional musola, atau kemudian melahirkan masjid yang baru dari uang sewa itu. Bayarlah pahalanya terus mengalir. Sahabat Al-Azhar menanya, Bu, amalan cerdas apa? Amalan orang mengingat mati. Itu amalan. Atau orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Tapi tidak cukup itu aja, Bu. Dia mesti mempersiapkan amalan menjelang kematian. Dan kira-kira amalan apa yang terus pahala mengalir setelah dia mati? Saya posting. Maksudnya tim kita di Abiyudi Official itu Om Denny sahabat dunia akhirat saya suka nge-like. Kawan-kawan saya kasih es krim. Ya. Bapak yang buru-buru Abiyudi Official. Ya. Ini luar biasa catatan di sini, Pak. Ya. Ini anak muda yang bantuin saya juga. Dia buat video wakaf sebelum wafat. Apa narasinya di kondisi ini? Hidup di dunia sementara semua pasti mati. Katanya kalau ada Ustaz ceramah berapa? Yang bersandar itu pendek umurnya. Tapi enggak ya. Terbukti ayat panjang umur. Dari dulu dengan pengajian bersandar terus. Baru malam ini. Saya pas begitu kan di malam, Pak, maju dari depan. Takut juga dia mati. Saya
Kita bukan mungkin, tapi pas mengerti. Ah, ini tulisan tadi. Sudah punya belum? Sudah punya belum? Nah, itu bahasa muda. Teman untuk kita nanti di alam pertukaran. Ini bahasa anak muda ini keren banget. Tolong dukung dakwah kami di channel ini, Om. Siapa bawa masuk? Ini relawan yang banyak bantuin saya. Kadang ala kadarnya aja saya buat itu. Tapi saya luar biasa. Udah aneh banyak dicinta. Sudah punya teman belum? Untuk alam pertukaran itu. Siapa teman bapak? Kalau Abi Yudi meninggal, Om Dede mau masuk ke Jemaat. Malam pertama aja teman saya. Kan itu bukunya, malam pertama di Al-Baris. Pak Haji, sahabat saya, mau nemani saya, Pak. Soalnya dosa. Banyak prajurit. Ya. Nah, wakam juga nemani kita. Coba, Pak, ya. Ini doa yang indah dari Nabi Ibrahim. Robbi habli hukman au hikmi fisori. Ya. Ibrahim di mulai haji sebelumnya orang umroh Zulhijjah. Ibu-ibu bapak-bapak mungkin sudah sering pulang balik ke Mekah Madinah. Ya. Belajar dari Ibrahim. Apa doanya, Pak? Ya Rabbu, berikanlah kepada hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Tapi kita mesti cari tahu, Pak, kebutuhan Ibrahim ini di mana? Oh, istrinya dua, Ustaz. Ya itu beruntung juga. Hajar dan Sarah. Boleh saya teruskan pengajian ini, Bu? Karena ini sensitif. Tapi kita belajar dari Zaman.
yang di sini, kecuali untuk manasi. Tapi kita bisa bangun jam-jam tawaf. Ibu perhatikan ada jam di situ ya. Iya. Itu bukan jam gadang ini, cabang kedua kan. Tapi nama itu haram itu, saya lupa nama lengkap itu. Itu kan yang wakif, yang berwakaf. Tapi itu produktif, lalu ada bagi hasil. Itulah kenapa tertutupi biaya-biaya operasional itu, karena wakaf. Bapak dan Ibu, berarti kalau saya menyebut jaminan teologis, paham ya, ini berkaitan dengan surga. Orang berwakaf itu dapat surga. Lantan mempiruhkan tentang fikum bimah tukibun, wamatun fikum insayin fakil Allah kami hari. Ini Allah yang jamin. Ya, kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Pertanyaan saya, kebaikan yang sempurna rumah kita di sini atau rumah kita di surga? Gak lama lagi itu kan bapak tinggal, percaya? Oh ayah dulu tinggalin belum tahu, jangan-jangan Pak Imam dulu. Allah. Katanya kan gitu, kalau ada ustaz tausia ada yang duduk di belakang ustaz katanya umurnya pendek. Nah yang ketawa lebih pendek lagi pak. Bercanda pendek ya. Maka Pak Imam ditempatkan di surga. Sebaiknya yang sempurna itu. Biarlah rumah Imam saya ini kecil Ustaz. Tapi nanti saya dapat rumah yang besar. Tapi selaku pengurus musola wajib harus paham juga dengan wakaf ini penyelamatan rumah ini. Jadi modalnya kalau saya menyebutnya mungkin wakaf model gitu. Ya Pak, wakaf model. Jadi kita perlu biaya imam. Imam itu di harta benda wakaf tidak bergerak karena bapak menyerahkan tanahnya jadi masjid. Lalu operasionalnya dari mana? Kita sumbangkan dengan darah. Siapa yang nanya? Berarti yang tadi contoh DPR ada wakaf produktif yang punya masjid menjadi badan usaha dari masjid. Seperti rumah peta, rumah sewa. Nah itulah sewanya gaji. Itu modalnya. Kan keren. Apakah jaminannya adalah kamu akan dapat kebaikan yang sempurna itu. Ini secara teologis lagi. Kisah-kisah heroik yang sama. Saya sama Adinda Eri Ade. Saya anggap beliau Ade kandung karena saya paling bagus. Senang diskusi di salah satu mobil. Dulu dibawa jaringan saudara Muhammadiyah ke orang-orang kumpul. Saya maklum juga karena saya belum juragan. Ya. Nah, Muhammadiyah itu berdirikan banyak orang-orang yang berwakaf, yang latar belakangnya adalah pedagang, pengusaha, termasuk dia cuma dalam dermawan. Jadi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Tapi jangan cari hidup di Muhammadiyah. Jadi kalau untuk organisasi ini enaknya Pak, kita sudah punya mesin duit di luar. Terus sampai ke organisasi itu kita yang biayai. Jangan organisasinya ya, dengan kehadiran kita. Lalu kita juga punya partisipasi yang berkontribusi. Termasuk banyak di foundation-foundation yayasan itu bukan beda pendapat orang timur Pak, tapi beda pendapatan. Stop. Itu perlu diingat. Ya. Nah, lalu komponen ibu, kita membangun di sasa mobil itu lahirnya nanti pengusaha yang dermawan. Biar dia berwakaf atau dia berzakat. Zakat yang keren itu zakat produktif, betul kan? Jadi
buatnya pekan baru kemandirian ekonomi umat. Maksudnya pemberdayaan ekonomi umat. Gak usah sunatan masal terus. Kasih sarung terus. Sekali-kali kita kasih kawannya. Ya Pak ya, apakah hidroponik? Ya hitung berapa biaya hidroponik, salurkan dana zakat. Atau berubah berkah. Ya jualan apa? Dulu masih ada foto saya di pang-pang itu. Saya malu juga, karena udah gak terus lagi. Nyalurkan berubah pada ibu-ibu. Jadi produktif. Nah, apa yang saya maksudkan? Jaminan itu yang secara teologis mendapatkan isyarat Rasulullah. Ini juga tentang wakaf. Akhirnya Umar mewakafkan tanah di Khaibar. Tanah itu produktif. Ini kiasnya kalau hari ini Pak Haji punya sawit di Kuansi. Ceritakanlah 100 hektar. Lalu 100 hektar itu Bapak wakaf. Itulah yang menakjubkan tanah Khaibar itu. Ibu punya misalnya usahanya SPBU yang udah bagus. Ada 7 cabang SPBU. Kan ada orang punya SPBU lebih dari 7. Ibu mudah-mudahan saya. Kalau ibu bapak tak mau biar doain saya aja. Tidak ada masalah. Apa susahnya? Tapi ibu bilang, ini yang ketujuh ini Ustaz, itu omsetnya, keuntungan bersihnya, dan sehat nih. Pokoknya aman ini. Coba itu harta yang paling ibu cintai, bantuan biologan tentu ibu, ibadah pun. Tapi justru SPB yang ketujuh ini ibu wakafkan, jadi wakaf produknya. Nah hasilnya mungkin tak punya ibu. Tapi ada mitra pengelolaannya. Misalnya Andinda, Heri paham ini tentang pemilihan. Sudah akrab sama Pertamina. Terus ibu tinggal bilang aja mau ke Valenya. Seluruh ponakan saya minimal sampai S2, S3, doktor. Kalau dia tidak mau, Nazir berpasaran. Tapi saya niatkan di dokumen negara namanya Akta Ikrar Wakaf itu, seluruh ponakan saya itu doktor. Itu harus dimulai dari hasil SPBU. Tante yang meninggal dunia, bibi yang meninggal dunia, ponakan ini jadi orang semuanya. Anda tak paham? Anda tak paham? Kurang yakin itu ibu. Anda tak paham? Kok ibu tahu kan ini? Kan SPBU yang ini. Bapak hanya memakan malam. Tapi cerdas kok. Orang kalau sudah niat wakaf itu memang cerdas. Serius. Berniat aja cerdas. SPBU mengambil minyak. Seperti itu pula mengambil pahalanya. Allah. Jejak peradaban Gontor Darussalam. Jauh betul kita bicara Mekah. Masuk aja ke Gontor. Gontor masih ada pesantrennya sekarang. Iya, cabangnya banyak, afiliasinya kemana-mana. Beruntung tak orang yang mewakafkan tanahnya di pesantren Gontor. Allah. Lebih lama dari malam pada tukar dari itu. Masa gak mau lama. Atau kita sudah yakin amal kita sudah banyak. Stop. Sudah yakin ada teman di pergantian yang narasi di Amiri Indonesia dan tadi ku. Punya teman ibu. Teman ibu itu apa? Sedekah. Ya. Wasal dan tua aku biasanya. Baik. Kalau secara teologis disebut tabiul asli, prinsip keabadian. Saya bukan mungkin-mungkin kesedihan Om Dede, Adinda, Heri, ya Bunda. Saya berdoa ayat kita yang mengajarkan kita bagaimana berdoa pada ayatim, ayat dan daru, mudah-mudahan mengalir pahala untuknya. Dan ayah-ayah yang calon meninggalkan dunia ini juga mengalir pahala. Abadi. Itulah dia dari kami dulu pasti. Mungkin
hartanya jadi masjid sekarang kita kan, atau jadi bagi orang semua, atau ada bagi hasil dari perusahaan, macam-macam. Karena kalau sedekah kita perlu viral-viral itu, iya tidak perlu. Makanya ada postingan saya itu selebgram lagi itu, anak muda begini. Kadang-kadang orang banyak bangun pak foto dulu kan, yang menerima tapi kan kita saya aja yang jalan akan dia kalau nggak mau ini, ya. Nah, bapak dan ibu, sahabat Rasulullah SAW, mereka melakukan ini abadi malam mereka termasuk Masjid Nabawi. Saya kalau bawa Pak Haji umroh nanti bulan Oktober Singapura, kemudian Taif, kami ikutnya di Al-Alam, gak usah kita pakai mihrab misalnya, ya. Lalu kita ikutnya di Qunul Manazil, tempat Nabi yang berdoa mengandungkan kelemahan. Kita sih itu di situ. Tapi di Mekah saja. Lalu kita pulang lagi pada ke Jeddah 12 hari, balik ke kantor. Kita ada ke Masjid Nabawi. Mau enggak Bapak ikut coba? Mau. Mana? Galak. Untuk travel. Walaupun biaya 10 juta, mau Bapak? Enggak, kata Pak. Rugi. Kita mau ke masjid. Saya kalau udah beres urusan Pekanbaru ini, oke deh. Mau saya tinggal di Madinah. Allah. Kerja saya ke masjid berbudak, ke masjid berbudak. Ngontak. Pak, ini cari lawan. Awak cari rugi berbudak, apa ngontak. Tenang sih, Pak. Tenang betul. Pasti orang yang berdoa di Allah. Menangis di Allah. Coba pahala buat Rasulullah itu dikit apa banyak sekali, Pak? Wakaf. Bangun Masjid Quba, bangun Masjid Nabawi. Itu apa aja yang disebut dengan pasif income, sedekah, ilmu yang bermanfaat. Jadi teologis yang kedua itu berkaitan dengan nas izamah dan insan kotoran amalulillah misalasi saudara kotin dari itu wakaf, bukan zakat. Karena apa? Zakat apa tiga nilainya, Pak? Habis lagi 10 salurnya langsung ambil dapat 1/8. Tapi zakat wakaf ini harus berkolaborasi, Pak, biar kita tuh gak mungkin, biar bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zakat wakaf, percaya gak? Itu yang menyelamatkan negara yang kita cintai. Amin, insyaAllah. Ya, sudah benar Muhammadiyah dengan semuanya, pemerintah dengan basnasnya, masyarakat dengan domen wafa, rumah zakat, izin, macam-macam. Ya, hebat kita negara kita. Alhamdulillah. Ya. Nah, memiliki dampak sosial yang luas, kesejahteraan, dakwah dan kemaslahatan. Bapak dan Ibu, maka lahirkanlah generasi wakaf. Satu hari berwakaf keluarga, gampang, pakai kris betul. Kan sudah ada kan, bapak masuk di BRK Syariah. Ini saya bukan berarti komisaris di situ, tapi saya hanya menyampaikan. Tadi saya coba, gampang tidak wakaf itu. Kalau bicaranya wakaf uang atau wakaf melalui uang, kalau wakaf melalui uang tinggal proyeknya apa, membiayai Tajdid Center Universitas Muhammadiyah ya, berarti wakaf melalui uang. Tapi kalau wakaf uang, uangnya harus mendaftar dulu di LKSPBU, namanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Gak boleh sembarangan. Kalau di kantong saya bapak jarangkan uang, Pak, itu bolehnya hanya 10 menit. Kalau sempat bawa hati istri muda yang saya ingat, gak bisa. Uang sendiri salurkan ke bank, banknya ada bagian SIM. Persoalan produknya masih debatable itu biar urusan dewan pengawasannya. Yang penting bagi hasil dulu. Kami kemarin di Badan Wakaf Indonesia menyalurkan OPD 25 juta
tambah gaji guru MBA, di mana pokoknya tidak habis. Contoh ya, ditempatkan wakaf uang ini 600 juta, sekian tahun dapat bagi hasilnya 25 juta. 600 juta hilang pak? Oh enggak. Kalau bank itu rugi macam-macam itu negara ganti kan. Uang wakaf abadi pokoknya. Yang 25 juta ini dibagikan ke guru MBA. Senang gak guru MBA? Ibu mau jadi guru MBA? Maksudnya ibu ingin berwakaf lebih besar lagi biar porsi bagi hasilnya besar, biar guru MBA tambah lama tambah bang banyak dapat. Bapak senang pak guru MBA itu gajinya kecil. Ada gak guru MBA yang kecil? Banyak. Nih Pak Haji, kalau orang penghasilannya 500 ribu, 600 ribu itu miskin versi dinas sosial. Ini kolaborasinya Pak, Basnas, dinas sosial. Berarti kalau Bapak gaji imam ini, kita ini di bawah 600 ribu, itu miskin apa namanya? Miskin kuat kan? Sangat miskin. Sekarang kurang tepat Pak Haji. Miskinnya adalah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Dan tidak boleh itu. Jangan pak. Barangkah Allah itu berkah. Sekiranya termasuk di dalam. Jangan itu wakaf. Mainkan lagi wakaf. Supaya bisa mendatangkan kesehatan. Sampai di sini ada pertanyaan pak? Ya. Apanya serius ini? Kita buka ini, kita ngajinya wakaf aja Pak. Ya, sampai kapan? Silakan Pak. Ya, tadi disebut wakaf sebelum wafat ya. Iya. Nah, seandainya kan bisa saja apakah kita belum sempat berucap wakaf pada waktu itu, kemudian wakafnya baru dilaksanakan setelah ya kita sudah meninggal dunia. Ya. Secara nilai ini bagaimana? Baik. Masuk saya pada perlindungan yuridis. Kalau saya tanya ke Pak Haji, bisa Bapak bedakan antara zakat, infak, sedekah wakaf yang disebut dengan siswa? Maka kita harus membedakan infak. Ini bahannya ada di sini Pak. Kalau nanti masih kita sudah ada yang baru, ada proyektor yang tergantung. Oh, iya. Pakai lima langsung keluar Pak ya. Cuma pas ditekan lagi nak naik lagi. Supaya beli, rupanya beli sengnya. Saya bercanda biar Bapak semangat Pak. Ya. Ini masa Om Dede pakai Pak media untuk channel Musola ya. Atau pribadi. Masa gak ada Om Dio kesini nih kan? Unik juga ya. Lampu kamar mandi udah ganti belum Pak? Ada? Oh rupanya saya gak ngantong kok. Saya buru sangka, emang gak diganti kan harus tidur Pak? Ganti merah lho Pak. Ini pakai sensor. Sensor. Tergantung amalan lah Pak ya. Kalau amalannya banyak hidup kayak gitu ya. Dia nyari kampungnya adol gitu. Kasih. Oke Pak. Berarti kalau infak ini dia bisa uang bisa barang. Walau apa barang itu jadi nominal belanja. Tapi boleh habis nilainya Pak. Ini infak saya minum habis. Tapi wakaf karena tadi kita menyebutnya adalah abadi, maka nggak boleh habis. Gak boleh. Maka kalau secara undang-undang tadi ada disebut dengan pelindungan yuridis, coba Bapak dengarin Pak. Harus ada iklannya. Buru-buru tuh, kalau udah merasa wafat buru-buru tuh datang ke KUA. Tapi kita lagi mau ajukan, jangan akta ikrar wakaf ini diurus di KUA aja. Boleh jadi KUA itu sibuk nikahin orang. Tapi mudah-mudahan ada yang stempel untuk membuat akta ikrar wakaf.
buru-buru di rumah kosong bapak bapak wafat. Kenapa? Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan atau benda wakaf kecuali rusak. Nanti kita bahas lagi ya. Coba Pak, pasal 1 ya. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan Bapak Darul mewakafkan tanah di Alimin Ahmad untuk masjid, tiba-tiba anaknya menjualnya. Ini maaf, karena tanah itu 1 meter 3, 4, 5 tahun lagi 10 juta sebenarnya. Apa yang bagus sholat? Bagus sholat. Tapi saya gak percaya kok-kok anak-anak almarhum ini persoal izumma menjaga harta orang tua. Tak ada mereka yang tahu. Yakin, itu bukan muji-muji salah saya. Ya Pak. Maka gak boleh kalau dilakukan perlindungan yuridis nanti, ya, maka pasal-pasal ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dendanya 500 juta. Sekarang persoalan wakaf itu banyak apa? Waduh, kalau bicara wakaf tidak akan habis masalah. Ini sebagai pengurus badan wakaf, kalau bicara wakaf ini, wah, masalahnya tambah banyak. Bapak nyerahkan tangannya di jembatannya, tiba-tiba kita akan buat jalur tol dari rumah ini tembus ke Pelalawan. Kena tanah Bapak. Bapak sudah mewakafkan dengan lisan, ada dokumen negara, ada sertifikasi tanah wakaf. Tiba-tiba kena tol, wajib tak mengganti? Wajib. Ruslan namanya. Nah, menggantinya nilainya kurang atau lebih bagus? Ah, itulah Habib. Bapak kalau mau berangkat haji, semangatnya dari Riau atau dari Aceh? Dari. Hah? Dari Riau, karena orang Riau. Kalau saya, kalau boleh izin, maaf ya. Kalau untuk haji ini saya geser dulu dari Aceh dulu. Kenapa? Habib buka bagusan. Dan sekarang tanahnya diganti oleh pemerintah Saudi jadi hotel. Kalau masa 500 meter hotel itu penuh terus berkat apa? Apa pesannya ini Pak? Wakaf itu harus lisan diucapkan, ada nazir, ada saksi, ada wakuf bi harta bendanya, ada wakuf alainya. Wakuf alainya tujuan wakafnya, tolong nanti orang kampung saya yang Aceh itu kalau berangkat haji berikan mereka uang saku. Sekarang kalau dikonversi ke rupiah, masing-masing jemaahnya dapat 6 juta rupiah. Ibu mau beli cerai kuning rumahnya? Ya mungkin ibu dapat sana senang dapat kok. Senang. Itulah hebatnya wakaf. Tidak ada asnaf. Kalau asnaf zakat ada apa ya? Fuqara, orang masakin, ahli, mu'alaf, musafir, rikob, kalau ini bisa bilang Pak Haji saya traktir malam ini mau makan sate kambing, karena nggak jadi-jadi juga yang kemarin-kemarin. Nah sekarang saya traktir Pak Haji, tapi dari uang zakat orang yang orang titipkan ke saya. Pak Haji mau? Pak Haji tahu nggak mau? Saya tahu pun saya nggak mau. Tapi kalau Pak Haji bilang nggak mau sekali-sekali, cuma lo uang zakat ulama. Saya berdosa di hadapan Allah. Pak Haji berdosa makan uang zakat. Tapi kalau wakaf Pak, kalau itu jenisnya wakaf khair, wakaf umum, Bapak karyanya itu kita akan bangun masjid di depan. Saya usulkan jangan tanahnya Pak, tapi betul-betul jadikan tanah wakaf. Biar tiap nyumbang ada pahalanya abadi selama masjid itu dipakai. Pertanyaan saya, karena itu adalah wakaf khair, wakaf umum saja, wakaf alainya kita semuanya, boleh nggak boleh? Kita yang berwakaf, kita yang dapat manfaatnya, boleh nggak? Boleh. Coba. Hebat kok. Kita yang berwakaf, kita yang dapat manfaat, kita sholat di situ. Jangan Pak Haji saya dilakukan besok. Sama Pak Haji, toge. Pak Haji bilang sama beliau,
Rusli, Pak Rusli kata Pak Haji, Pak Rusli nggak boleh sebelah sini Pak. Ini masjidnya khusus orang miskin nih, bapak kayu. Bapak nggak boleh sebelah sini. Enggak. Gelarnya Sultan Kayu mana? Pas itu Sultan Kayu nggak bisa masuk loh. Saya ini boleh, nggak ada cerita. Karena ini wakaf ini wakaf umum. Tapi kalau wakafnya ahli, DBS-nya dicantumkan juga. Ini sahabat saya ini untuk kerabat saya. Saya punya adik kandung, suaminya terhadap ini. Apa-apa yang menghasilkan dari kawin ini, itu untuk keluarga saya. Namanya Fatima. Sudah Pak, berarti untuk ahli. Itu apa? Beda dengan waris ya. Nanti biar usaha 10 yang menggaji waris. Wakaf itu bukan waris. Tapi jenisnya ada macam-macam. Kalau dicampur, sebagian untuk adik bapak, sebagian untuk Pak Imam kita ataupun Sunan Bajik nanti, itu namanya mustahil. Saya tanya nih Om Dede, Muhammadiyah itu besarnya karena apa? Coba Muhammadiyah yang sekarang itu besarnya karena apa? Jawab mah, wakaf. Jadi kalau Adinda Heri mewakafkan tanahnya, contoh di Tenayan atau di mana, ke saya nazir, Pak Haji saksi. Lalu beliau bilang, Bang, tanah ini saya wakafkan untuk sekolah, melahirkan leadership, pemimpin, orang-orang yang termawan untuk persyarikatan misalnya, ataupun apa. Pertanyaan saya, karena itu amanah jadi sekolah, boleh tidak saya rubah di rumah sakit, Pak? Tidak boleh. Peruntukannya karena rumah sakit tercantum, makanya beda main Pak, harus diikrarkan. Jadi ada akta ikrar wakaf lain. Nah pertanyaannya Pak Haji, boleh nggak sekolah itu tutup? Rugi, merugi? Ya secara visibility standarnya dikaji dulu. Jawabannya karena itu wakaf, haram hukumnya sekolah itu rugi. Sudah semakin paham Bapak wakaf? Enggak mau. Biar pahalanya ngalir sama adinahnya. Kan tanahnya dia wakaf untuk sekolah. Kenapa tutup kalian itu pengurusnya biasa? Apa yang kita lakukan Pak? Ada nanti pembahasan kita terkait dengan nasir. Maka boleh mengganti nasir. Lalu aja bukan nasir. Tidak dicari-cari aja sekolah itu. Pak, nasir menerima tanah jadi musola. Musolanya dibuka sekali seminggu. Nazir apa namanya? Kebetulan namanya Nazir. Memang orang kalau sudah punya wakaf cerdas. Mulai dari SPBU sampai nama itu kan sudah kayu sampai tadi. Coba. Secara historis, rumah sakit itu Pak, ini ya. Ini ya, nanti cari apa benar saya kebenaran. Bu, rumah sakit itu asal usulnya itu wakaf. Wakaf. Saya lupa apa nama rumah sakitnya, di mana posisi. Kalau rumah sakit tanahnya wakaf, boleh enggak rumah sakit itu rugi, Pak? Mana boleh? Karena wakaf itu enggak boleh rugi. Karena abadi. Sekali lagi, dia enggak boleh rugi. Jadi apa? Harus hebat rumah sakitnya. Yang kaya bayarnya lebih, gak pernah ada tarif. Ini operasi jantung di tempat lain 100 juta, udah saya bayarin, saya sehat nih, enak nih, udah saya bayarin 300 juta. Kok sisa Pak? Iya, kelebihannya untuk saudara saya yang gak mampu nanti kalau bersalin di sini, subsidi sini. Dokternya digaji mahal. Nah, ada rumah sakit itu rugi Pak. Kalau bicara visibilitas tadi, apalagi rumah sakit yang di atas tanah wakaf, haram hukumnya rugi. Kalau perlu jual uang merah di rumah sakit itu sejuta sebotol. Contoh saja. Apa yang kita takutkan dengan wakaf? Sekolah yang maju kayak gontor. Gontor itu trust. Kepercayaan orang terhadap gontor itu tinggi apa? Terakhir BPD ada saksi karena 23 hektar harus dibawa BW Pusat Badan Wakaf Indonesia menjadi saksinya mengeluarkan muanya. Gontor menerima 23 hektar saham
nggak ada urusan sama SPP santri. Tapi kalau santri kurang ajar sekarang, kenapa Pak Hekwan jejet ke sekolah? Kenapa Pak? Suka-suka saya kan? Gaji Bapak pun dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang begitu. Tapi konten tidak ada cerita. Oh, gaji saya bukan dari SPP Bapak kamu yang bayar. Gaji saya dari sawah yang terbentang 23 hektar. Wakaf menyelamatkan izin para orang yang ada di sekolah. Karena sudah ada, sambungannya Pak, cukup satu pertanyaan. Oh, ibu mau nanya? Iya. Menanya atau mau berwakaf? Silakan Bunda. Kan gini, ada penindahan kan gitu Pak. Kemudian yang punya daripada bangunan itu sudah almarhum. Ya, sudah meninggal ya Bu. Iya, meninggal. Kemudian ini musola lagi dibangun. Iya. Di tanah itu. Di tanah lemah? Bukan, ada musola lagi sedang dibangun. Jadi yang peninggalan itu ada kosan 18 kamar. Bangunan tadi 18 kamar? Iya, bangunan kosan tadi 18 kamar. Masya Allah. Jadi satu kamar itu kebetulan musola itu lagi dibangun. Jadi ada niat, bukannya sudah terjadi gitu Pak ya. Satu kamar di untuk musola sampai musola itu siap. Apakah itu saya memberitahukan kepada teman itu, saya mewakafkan satu kamar ini untuk musola sampai musola itu siap. Apakah kalau tadi saya sudah mengerti mengenai wakaf itu, ada itunya dan begitu. Apakah itu termasuk infak, sedekah atau apa? Kalau wakaf saya sudah tahu dan mengerti dari banyak itu. Kalau nilainya, nilainya, karena dari sewa tadi, dan dia berniat untuk membangun musola, lalu nilai itu untuk musola, tidak ada yang lain. Nah, walaupun itu tidak tercatat mungkin dengan baik, insya Allah itu menjadi sedekah jari. Ya, sedekah jari. Ya, jadi berarti sedekah tadi sampaikan kepada almarhum tadi. Iya, jadi gini, kalau Rasulullah ini kaitannya dengan kebaikan yang lain, kurban dalam waktu dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Rasulullah menyembelih itu untuk dirinya dan keluarganya. Yang namanya keluarga Rasul itu, apakah semuanya hidup di masa Nabi atau ada yang juga sudah meninggal? Itu persepsi saya. Berarti ada yang sudah meninggal. Nah, berarti kalau ada orang berwakaf sumur yang dia niatkan untuk orang tuanya, insya Allah mudah-mudahan bagian doa lain soal walaupun sampai. Ini optimis sampai. Jadi ya, kalau telah selesai sholat tadi, ya, ya, ya. Apakah berhenti atau memang niatnya tadi sholat tadi, ya, setelah sholat itu selesai, tentu berhenti yang infak atau sedekah tadi. Ya, kemanfaatannya, mauquf alainya. Manfaat. Kita mau buat musola itu hanya mau foto dengan visinya bukan, tapi mauquf alainya. Kenapa semangat untuk membuat musola ini menjadi wakaf bayi, wakaf umum, ya, agar banyak orang sholat di sini, banyak orang mengaji di sini. Banyak ada kajian macam malam ini di sini. Jadi kalau berdiri nanti wakaf masjid yang baru itu, programnya harus hidup. Inama yang muru masa hidup makmur. Ada media, ada macam-macam. Nah, itulah pahala yang terus mengalir. Kenapa disebut alkohol? Wakaf itu berhenti. Macam-macam Quran. Musolanya ditahan pokoknya. Berhenti di sini. Tapi apa yang terjadi, pahalanya terus mengalir. Kenapa? Musola itu tidak diperjualbelikan, tapi justru dimanfaatkan. Semanfaat-manfaat. Maka pahala orang yang berwakaf di situ mengalir kalau orang sholat di situ. Mengalir kalau orang berwudu di situ. Maka saya termasuk yang enggak setuju
ada masjid yang ditutup toiletnya. Saya enggak setuju. Kalau saya berwakaf saya enggak setuju. Buka saja. Persoalan kotor itulah wakaf produktif yang membiayai gaji cleaning service, menggaji satpam. Nah, jadi kalau ibu punya ruko banyak, wakafkan aja satu. Nah, saya serius ya. Ya. Saya minta maaf, cari duit ini susah apa gampang? Lepas setan kayu, boleh apa? Cari duit ini susah apa gampang? Bisa mudah kan? Susah. Saya aja belum pulang. Sudah 2 hari dan pulang. Supaya ikut pelatihan nanti ada orang-orang. Saya habis ini balik lagi. Sabtu besok baru pulang. Mak, minta maaf ya kok. Karena susah cari duit, udah benar tuh. Dititipin tuh duitnya itu dikeluarkan menjadi sedekah jariah, insya Allah ya bu ya. Memang duitnya nggak akan kita terima, tapi nilai keabadiannya, kemudian keberkahan pahala yang terus mengalirnya. Iya, yes, tapi Pak Ustaz, almarhum tidak ada memberikan amanah kepada yang anak, kemudian yang anak dan istrinya itu hanya dia memberikan kepada Pak Musola tadi. Makanya saya tanya tadi, Ustaz, berarti pada waktu hidup, nah kan itu Pak nggak ada memberikan amanah kan itu Pak. Nah hanya istri dan anaknya saja yang ingin menginfakkan kepada. Karena azan saya sudah merekamnya. Ibu percaya aja deh, yang orang tuanya dapat pahala, istri dan anak-anaknya dapat pahala. Mudah-mudahan satu keluarga masuk surga. Amin. Nanti kita sambung lagi. Itu hebat tuh. Yang gak hebatnya bapaknya berniat mewakafkan tanah jadi masjid. Kok ngurusnya lupa ngurus IW-nya sama sertifikat tanah wakafnya di ATR BPN itu. Anaknya gugat. Kalau betul ayah saya mewakafkan tanah ini jadi masjid, mana dokumennya, IW-nya, sertifikatnya? Tak pegang itu pengurus, rata tanahnya sama masjid itu lamaran. Kejadian itu, itu anak celaka dong. Ya, nah, kalau ini kan enak. Nah gitu ya bro, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf dari saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.